Halo, ketemu lagi dengan saya Andri Daniari di FIFA Arena. Kali ini kita dapat kesempatan langka nih. Kita bakal masuk ke mana? Ke stadion paling legendaris di Indonesia, apalagi kalau bukan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita lihat bagaimana kesiapannya jelang Asian Games 2018. Tapi kita udah pakai rompi, udah pakai helm, kita udah siap masuk. Let's go, kita cek aja di dalam bagaimana kesiapannya stadion terbesar di Indonesia nih. Yuk, let's go, let's go, let's go. Stadion Utama Gelora Bung Karno telah menjalani renovasi sejak Juni 2016. Satu tahun berlalu, kini wajah baru SUGBK sudah rampung 80%. Tampak kursi-kursi di tribun atas sudah menancap sepenuhnya. Hanya tinggal tribun bagian bawah saja yang baru terpasang sebagian. Layar lebar di sisi utara dan selatan juga sudah terpasang. Tinggal menunggu sentuhan akhir saja. Selain itu, sistem tata suara kelas dunia pun sudah mulai tampak tergantung dan diperdengarkan. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau dilihat dari kesiapannya, nyaris semua kursi sudah hampir terpasang. Tapi yang kita bisa kerasain sekarang adalah sound system kelas dunia nih. Katanya sih kelas dunia yang dipersiapin untuk Asian Games. Kedengeran banget suaranya bulat. Gak cuman sebelah-sebelah doang. Kalau kemarin kan di sana kedengeran, di sini gak kedengeran. Tapi sekarang terasa sangat bulat dan kedengeran banget. Selain itu juga bisa dilihat kursi-kursi di belakang ini nih. Warna merah dan putihnya sudah hampir terpasang semua. Ini menunjukkan untuk bendera Indonesia. Dan juga ada papan LED yang sedang dipasang. Lalu juga apa lapangan atletik terus dimatangkan oleh semua pekerjanya ya. Jadi fasilitas di sini semua hampir terselesaikan. Gimana kita lihat nih? Nih di belakang gua nih. Sekarang Menpora sedang nyobain lapangannya nih. Lapangan ini katanya nih pakai rumput kelas dunia nih. Jadi semua pertandingan sepak bola nanti bakal luar biasa di sini semua. Dari sisi lapangan pertandingan, rumput lapangan juga sudah mulai tumbuh merata di segala sisi. Perawatan seperti penyiraman pun terus dilakukan untuk menjaga kualitas lapangan. Dengan sistem drainase yang dibangun dari nol, lapangan ini dipastikan tidak bakal tergenang walau hujan deras mengguyur daerah Senayan. Oke, sekarang kita udah berada di dalam lapangannya nih. Ini rumput ini nih. Katanya rumput emang yang standar untuk dipakai di internasional. Jadi udah nggak ada lagi kualitas yang kayak dulu. Udah gitu drainasenya katanya sekarang udah sangat diperbaiki. Jadi nggak bakal ada lagi lapangan kegenang di Senayan ini. Mantap pokoknya. Karena kini Stadion Utama Gelora Bung Karno menggunakan single seat, kapasitas stadion pun kini berkurang menjadi 76.127 kursi saja. Dari yang sebelumnya bisa menampung hingga 88.000 orang. FIFA.co.id pun sempat menjajal kursi stadion yang memang menjadi perhatian khusus masyarakat. Kursi ini sangat kuat, bahkan kuat saat diinjak-injak. Tapi bagaimanakah kenyamanannya? Salah satu fasilitas yang bikin masyarakat penasaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini adalah kursi lipat ini nih. Kursi lipat yang emang disediakan khusus untuk Asian Games 2018. Warnanya merah dan putih menggambarkan Indonesia banget. Kita cobain aja langsung deh kursinya nih. Ah, santai sekali, nyender juga enak. Luas juga cukup enak nih. Ya, ini tambahan yang sangat luar biasa sih buat stadion segede ini. Jadi sekarang udah akhirnya standar internasional. Ya, kita nggak bakal malu-maluin lagi deh dengan stadion ini. Udah nggak ada lagi deh kursi-kursi panjang kayu itu lagi. Pokoknya makin oke aja nih. Saat hari mulai gelap, Stadion Utama Gelora Bung Karno pun menjajal lampu-lampu LED yang kini sudah terpasang di atap bagian timur dan barat. Kalau semua lampu sudah terpasang dan menyala sempurna, SUGBK akan memiliki kekuatan lampu hingga 3.200 lux sesuai dengan standar FIFA. Total dana yang dibutuhkan untuk merenovasi stadion buatan tahun 1960-an ini mencapai angka 770 miliar rupiah yang berasal dari APBN 2016 dan 2017. Dengan tenggat waktu hingga awal November, para pekerja pun tampak terus bekerja siang malam untuk menyelesaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno sesuai jadwal. Sekitar 70% lah stadion ini udah selesai. Jadi kira-kira kalau menurut targetnya, kalendernya per 8 Agustus 2017 tinggal 65 hari lagi sebelum Stadion Utama Gelora Bung Karno menunjukkan 100% wujudnya.
Jujur aja kalau saya sendiri nih udah gak sabar banget pengen lihat bagaimana stadion ini selesainya nanti. Pasti canggih banget. Pasti udah gak sabar juga kan? Nantikan aja di FIFA Arena berikutnya. Kita ketemu lagi ya nanti ya. Dah.